Tono, Tono ayo pulang. Mah, mah. Aku udah jemput, aku pulang duluan ya, Budi. Ya, ya udah deh, hati-hati ya, Tono. Mama. Itu Budi belum pulang ya? Iya, mah, kenapa, mah? Budi, belum dijemput, Budi. Belum, Tante. Ya udah pulang bareng Tono aja yuk. Ayo, yuk Budi pulang bareng aku aja. Ah, enggak usah, Tante, ngerepotin Tante. Udah, enggak apa-apa. Ayo pulang bareng Tono, ntar Tante bilang sama mamamu. Ya udah deh. Ya, saya Budi, Budi sini, sini. Ya udah, yuk berangkat yuk. Loh, Bu Tono, ini Budi kok dibawa mau dimaling ya? Loh, Bu Budi, baru aja Budi mau tantar pulang ternyata udah dijemput. Iya nih biasa, ban motor pecah jadi agak lama. Ya udah yuk Budi pulang. Ya, enggak jadi pulang bareng deh. Ya. Tony, Mama mau ke supermarket dulu, kamu di sini sama Kak Tono ya. Tony mau ikut, Ma. Tapi kalau ikut kamu janji enggak minta apa-apa ya? Janji mah, bener nih, Tony cuma bakal ngikutin Mama aja, nggak bakal beli apa-apa. Yaudah kalau gitu kita berangkat sekarang ya. Selamat siang Ibu, ada tambahan lagi Ibu? Tepung udah, minyak udah, terigu udah. Udah Bu, itu aja. Baik Bu, saya hitung ya. Pit, pit, pit. Mama, Tony mau beli ini mah. Itu apaan, nggak ada yang beli kayak gitu udah. Tapi Tony mau, Ma, beli ini aja, Ma, satu ya, Ma. Tony, tadi kan udah janji gak ada beli apa-apa. Pokoknya Tony mau beli ini. Astaga, Tony, aduh, kok usah nangis kayak gitu. Udah, sini, Mama beliin dah. Wow. Ma, Tony kan udah satu bulan masuk TK, emang masih harus ditungguin ya? Ya itu masalahnya, kan dia nangis kalau ditinggal. Tapi Mama hari ini mau coba deh ninggalin dia, semoga gak nangis lagi. Bukunya udah siap kan? Kamu udah siap sekolah, Tony? Sana masuk ke kelas ya, ingat belajar yang serius ya. Iya, Ma. Tapi Mama jangan tinggalin aku ya. Tungguin aku di sini ya, Ma. Iya, Mama gak tinggalin kamu kok ya. Sana masuk kelas. Janji ya, Ma. Aku masuk kelas ya. Oke, anak-anak. Sekarang kita belajar berhitung ya. Iya, Bu Guru. Kayaknya bisa nih ditinggal sekarang. Semoga aman. Satu ditambah satu. Mama. Tony. Aduh, ketahuan lagi. Tony, masa lagi ke kelas ya? Mama cuma ke toilet aja kok.